Keris jalak budo wingit. Jalak dapat diartikan burung jalak. Bahkan kerap kali ditemukan keris dapur jalak disimpan sebagai pusaka keluarga yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya ketika hendak pergi berantau atau mencari nafkah. Keris dapur jalak dipercaya sebagai pusaka yang mempunyai tuah kerezekian atau memudahkan seseorang mencari rezeki. Hal demikian hanyalah sebagai simbol pengharapan agar dalam mencari rezeki seperti makna-makna yang terkandung dalam keris dapur jalak. Sebagai contoh, orang tua yang memberikan keris kepada anak atau keturunannya seolah-olah memberikan suatu pesan dan pengharapan agar penerima keris bisa mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam dapur keris tersebut.